Assalamualaikum. So hari ni bersama saya Sarah Pau Daddy. Dah berapa lama tak keluar? Keluar je every week. Cuma Jamie Daddy tak keluar sebab saya kurang sihat. So Sarah Pau Daddy still yalah, even tak sihat pun kena makan. Betul kan? Betul. So hari ni makanan saya ditaja. Oleh PM Cafe. PM Cafe. Atau nama panjang dia apa? Personal Pohon Minda Cafe yang terletak di Desa Jaya. Desa Jaya. Pohon Minda Cafe ni owner ni dulu bos aku. Iya ke? Ciri. Iya. Abang Jimbo namanya. Bos di kerja di mana? Dulu aku kan fotografer. Oh iya ke? Jadi inilah orang yang ajar aku tentang fotografi. Aku dulu fotografer tahun 2011. 2011. 2010 2011. Apa orang kahwin ke gambar-gambar ya? Yes. Oh, iya ke? Orang kahwin, orang belum kahwin, orang nak kahwin, semua kau gambar. Alright, so selain daripada tu, PM Cafe ada keluar produk air yang terbaru dan saya rasa yang paling sedap ialah ni bot. Air Katira. Tira. Air ini Katira ke? Ni ada air Katira. Katira ni dia macam identiti orang Johor lah. Betul. Kalau bulan Ramadan kan banyak jual. Ramadan memang banyak. Air Katira ni. So, PM Cafe juga mengeluarkan produk Katira. Dia memang sedap. Dia buat sendiri, buat semua buat sendiri. So kalau korang nak pakai nanti bulan puasa guys kena dapatkan. Tapi hari ni kita lemak banyak makanan. Tak tahu boleh habis ke tak boleh habis, tapi ada hot dog, roti. Pastu ada nasi goreng cili kering. Wah. Ini nasi goreng ni buat kalau kau nak tahu, ini adalah nasi goreng favorite Solus. Oh ya, Solus selalu makan sini. Solus suka makan ni. Dia sanggup dia cakap apa? Dia sanggup masa tu dia berdua je dengan bini dia. Dia pergi ke sini untuk makan. Untuk makan ni je. Sebab dia cakap nasi goreng cili kering ni sangat sedap. Oh, ada chicken chop dengan chicken grill. Chicken grill ada, chicken chop ada. So, kau suka yang mana? Aku mana-mana boleh. Semua boleh makan. Sebab free. Sebab free. Sebab sponsor. Okey, buat kena air apa buat? Tak kisah dia apa-apa jadi buat asal boleh minum. Katira lah, Katira. So, orang Johor kan? Orang Johor, orang Johor. Tapi tak tahu boleh habis tak boleh habis. Nanti kita makan bersama dengan kru juga. Iaitu potong dan juga. One Bakar. Yeah. Okey, buat. Dalam aku tak tuang air kau buat. Kita minum dulu Wah, padu. Padu. Baik, buat. Ni kita makan lah. Apa khabar, buat? Baik, kau baik, dok. Baik, Apa khabar, dok? Khabar tak baik, buat. So, obot, Ya, saya, dok. Yang sekarang, semakin, orang kata, semakin kerap bekerja di belakang tabib. Betul-betul. Di belakang tabib. Kenapa, buat? Kan saya pergi ke Johor. Saya bercuti selama sebulan juga saya kat Johor ni. So banyak kau fokus benda-benda belakang lah. Belakang lah. Sebab apa yang dah 3 tahun kita kat depan kan? Betul. Kat depan asyik depan kamera. Nak jadi orang belakang juga. Jadi orang belakang ni best juga sebenarnya. Betul. Tolong ni production. Patutlah sotong air pun solo suka. Sedap nasinya. Itulah pasal. Pedas-pedas kan tapi tak pedas sangat . So bot. Ya saya. Kan ada dengar berita-berita yang pucuk pimpinan Homeboys bakal bertukar. Iya ke? Aku dengar ingat, tak betul sok. Dengar-dengar kabar anginnya. Kabar anginnya? Betul ke? So, anda katalah aku melepaskan jawatan aku kan? Kan? Kau nak tengok pimpinan di bawah siapa? Tapi networking tu kau ya kot. Kalau daripada segi macam dia punya vision semua tu, kayaknya solos lah kot. Solos lah, dia punya vision nampak lah dia. Tapi itulah, kalau networking tu memang yang lain susah dapat networking tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak tahu macam mana nak starting. Boleh. Ya. Okay, anda katalah. Approaching. Anda kata aku dah dah bersara. Dah cuti kan. Apa yang akan kau rasa macam, aduh. Apa lain dia nanti? Tak dapat job. Lainnya. Lainnya nanti orang akan, aku rasa akan lari macam tak nampak lagi ni vision lah, macam direction. Lari direction lah aku rasa. Kalau orang kalau nak tanya kan mesti akan tanya kau. Apa-apa pun kerja kau nak buat mesti akan prefer kau dulu. Kalau tak prefer aku tak boleh. Nanti salah-salah buatnya. Wan ada, Noh ada. Ada Wan tak tanya pun dia jawab betul-betul. Okay lah. Anda kata best kau lah. Dia beri mandat. Untuk pegang salah satu jawatan tertinggi kan. Siapa yang kau rasa boleh pegang jawatan? Baik aku. Aku rasa dari segi pandangan aku lah. Ombong lah. Omong sejak satu tahun ke belakangan dia macam matang lah. Oh iya. Dia macam
digeraknya lagi inilah. Lagi ke depan lah. Oh, ombong lah. Ombong lah. Lagi ke hadapan. Zin Aul? Zin Aul. Rasanya Zin kalau connection memang okey lah. Habis dari segi... Bayar rumah tak nak lah. Connection okey tapi tak nak bayar rumah. 3 bulan tak bayar. 3 bulan Zin kau tak bayar rumah Zin eh. Dah bayar dah, dah bayar dah. Dah bayar. Actually bot, aku memang nak makan lah benda-benda ni semua. Tapi aku ni cuma kenyang-kenyang. Kalau kita akan borak-borak sambil-sambil kita akan makan. Sebab ni, saya kena kongsi dengan Wan Bakar. Dia dah tengok, dia cakap setiap bulan. Nak Wan, nak kan? Dalam banyak ni, aku tengah tertunggu nak tunggu benda ni air ni sebenarnya sebab terlalu sedap. Air katira. Ha, air katira ni. So, sambil-sambil minum eh, buat eh. Boleh, boleh dia. Okey, buat. So, kalau engkau lah, okey. Sekarang kita tak cerita tentang Sopian ke, Solos ke. Betul. Yang bakal ganti tempat aku. Kita cerita kalau kau memegang jawatan, apa yang kau nak buat dengan homeboy ni? Kalau aku pegang jawatan sebagai apa? Sebagai CEO. Rasanya aku punya otak tak boleh tanggung lagi tu. Chief Executive Officer. Bila aku jadi CEO mungkin budak-budak aku main-main namanya. Aku tak sampai tahap itu aku punya pemikiran. Kenapa tak sampai pula? Aku pun tak tahu. Aku kurang kurang fungsi. Otak yang kurang fungsi? Sampai tahap tu? Tak kan? Berhubung. Aku tak tahu. Aku cuba fikir tapi tak boleh juga. Sebabnya tak tahu lah. Sebab apa? Sebab tak tahu lah. Okey lah. Kalau lah. Kalau, 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 kalau kau diberi mandat tu lah. Apa yang kau nak ubah dalam homeboy ni? Kalau aku dibagi mandat tu, aku akan try ubah. Nak ubah apa lagi ya? Dah okey. Kalau tak ubah pun kau tambah ke? Atau kau kurangkan ke? Kan tambah mungkin. Contoh tu aku eh. Aku minat skateboard kan. Lepas 2-3 tahun aku dalam e-sport, baru aku kembalikan ke dunia skateboard. Skateboard balik? Naikkan balik dunia skateboard. Kalau kau apa? Macam kau, mungkin kau nak ada... Mungkin aku... Kawas sendiri ke? Bisnes baru. Aku rasanya aku... Besar urut ke? Ya tak. Aku rasa aku akan... Aku teringin sebenarnya nak buka kedai-kedai macam gadget kat Sabah. Gadget-gadget macam... Sabah tengok dia macam... Kurang sikit lagi. Macam adik-adik gadget tu lah. Ya, kurang buat macam mall gitu lah. Oh, macam kat Pistop tu. Macam adik gadget tu yang ada gadget. Maknanya nak ada franchise homeboys punya, homeboys gadget. Okay. Aku teringin macam tu. Sebab kurang kan kat Sabah macam... Sebab aku orang Sabah, aku start dulu tengok-tengok. Macam kurang sangat kedai-kedai yang macam... Macam kedai-kedai macam tu lah. Gadget-gadget tu. So, kalau masuk Sabah boleh, orang kata boleh pecah market lah. Boleh rasanya. Satu idea yang baik. Kita kembangkan bisnes homeboys ke Sabah. Betul. Sebab homeboys memang ada plan nak ke Sabah. Oh ya. Yeah. Pit stop. Maksudnya boleh. Boleh. Makan-makan sambil makan. Boleh. So what? Selain daripada itu, ada tak macam contoh lah kau tak suka sun ke? Kau nak buang dia ke? Tak suka apa-apa. Tak ada. Tak ada. Semua okey je. Aku semua okey. Cuma... Kat warehouse aku tak suka Wan Bakar. Wan Bakar je lah, dia masalah kan? Wan Bakar je. Okay, itu hari seminggu atau dua minggu lepas, episod Sarapan With Daddy ni kita jemput Awi. Betul-betul. Ya. Aku pun kerja juga. Daddy okey dengan Awi. Soal ni, gitu-gitu ya. Tak lah. Ya, tak terkejut juga lah sebenarnya. So, Awi cakap aku lah. Bos, boleh tak Awi nak balik ke homeboy? Dia dah bosan lah. Macam, yelah dia cakap budak-budak trik ni bosan. Gimana? Pas story Instagram pun kata-kata English. Dia tak kena dengan jiwa dia. Jadi, apa pendapat kau? Rasanya okey je. Aku ni garang apa? Garang timenya. Oh, ada timenya. Ada timenya. Aku dah anggap kau macam bapak aku. Garang lah. Garang lah. Boleh lah. Dia garang yang memang garang yang tak boleh ubat ke? Garang. Garang eh? Bila garang.
biasa tu. Betul betul betul. Betul. Ni pun dah kurang sihat. Jadi dah banyak duduk rumah. Kan? Banyak berehatlah. Banyak tengok cerita Ejen Ali. Banyak berehatlah. Okey buat so. Okey. Aku akan makan benda lani lagi kejap lagi. Okey okey. Tapi kata-kata tak akhir kau. Guys, tapi sebelum tu jangan lupa guys, kalau kau nak dapatkan makanan terbaik, masakan Kak Lin dan Abang Jimbo, PM Cafe. Pohon Minda Cafe atau PM Cafe. Sebab sana macam-macam makanan ada buat. Masuk-masuk kau tak payah masuk mall. Kedainya kat mana kedainya? Kedainya kat SJaya. Oh. Tak perlu masuk mall kan. Ini kedai parking depan kedai pub terus boleh makan. Oh. Di PM Cafe di depan dengan SJaya. So korang boleh dapatkan. Dan tak lupa juga ni, Katira. Katira asli. Sedap buat memang sedap. Ya, memang sedap. Memang habis. Tapi kombinasi ni dengan nasi memang cepat berbelut. Betul cepat kenyang. Sebab ikan tira dia penuh dengan kacang, lepas tu ada kurma. Memang sedap lah. Okay guys, so buat any last word. Untuk Awi, good luck dalam thread Awi. Dan semua orang terima kasih tau. Kayak support kita orang. Daripada dulu-dulu kita orang tak ada apa-apa sampai sekarang ni, alhamdulillah okay. Terima kasih banyak-banyak sampai sini ya guys. Alright, so yeah, sampai sini je. Saya mungkin akan ada selalu dekat content. Tapi di stream saya akan cuti kejap. Sebab nak rehatkan minda. Lama ke? Depend. Okay guys, sampai jumpa lagi. InsyaAllah next video. Jangan lupa dapatkan air tira asli daripada PM Cafe dan juga makanan-makanan hebat. So saya nak habiskan ni tanpa diganggu oleh obat. Thank you semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Hapuslah air matamu. Jangan pernah kau sesali aku. Memang bukanlah yang terbaik untuk dirimu, pergi dariku jauh.